Now it's time to learn how to use at, on, and in. Pay attention, kids, and always relate to your module. At digunakan untuk menyebutkan kisaran waktu yang sempit dan spesifik. Misalnya, at 5 o'clock atau pada jam 5 pagi. Kalimatnya, I get up at 5 o'clock. Atau pada at 11:30. We arrive at 11:30. Bisa juga untuk penyebutan waktu tanpa jam. Misalnya, at midnight atau pada tengah malam. Contoh kalimatnya, they watch the movie at midnight. Sekarang untuk on. On biasanya diikuti dengan hari. Misalnya, on Sunday atau pada hari Minggu. We go to church on Sunday. Atau on the weekend, pada akhir pekan. Akhir pekan itu Sabtu dan Minggu. I do hobbies on the weekend. Berikutnya adalah in. In digunakan untuk kisaran waktu yang lebih panjang. Misalnya pagi, siang, atau sore. Atau juga diikuti dengan nama bulan. Contoh kalimatnya, in the morning. Dalam kalimat, I get up early in the morning. Dan satu lagi adalah in August. We celebrate our Independence Day in August. In juga bisa diikuti dengan nama musim. Misalnya summer atau musim panas. The sun shines brightly in summer. Matahari bersinar cerah pada musim panas. In juga bisa diikuti dengan angka tahun. Contohnya, the Titanic sank in 1912. Kapal Titanic tenggelam pada tahun 1912.